Yo, what's up guys? Balik lagi bersama gua di channel ini. Kali ini gua mau bahas dua posisi tai lalat dan artinya itu apa. Semua yang diberikan Allah, yaitu berupa tai lalat, itu bawaan dari lahir. Itu memaknai bisa jadi ada rezekinya atau ada sisi positif dan negatifnya, itu nggak tahu, tapi jangan terlalu terpercaya. Ini berdasarkan kejadian tapi belum pasti, karena semua yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi guys, gua sering baca di suatu web dan akhirnya gua ketemu web ini. Memang setiap channel gua juga bacanya tentang mitos atau fakta gitu, dan gua bakal bikin videonya sharing ke kalian. Tapi sebelum nonton dan gue jelasin, klik subscribe di bawah and like. Dan abis itu kalau udah selesai videonya, komen, tonton sampai habis. Oke. Kali ini gue mau bahas yang pertama dulu, yaitu di jidat, di kening di sini ya. Bagian manapun tapi di kening. Itu bertandakan karismanya sangat mengagumkan. Dia cocok untuk sebagai pemimpin. Baik itu pemimpin perusahaan, pemimpin tim bola, pemimpin apapun itu. Ya, yang penting dia mempunyai karisma yang mengagumkan. Dia cocok untuk sebagai pemimpin. Itu semua wallahu a'lam bishawab. Dan yang kedua, yaitu di bagian pipi. Nih, yang banyak punya di bagian pipi sini. Nih, pipi kanan atau kiri. Oke, memang kerjanya dia sangat bagus dan finansialnya sangat mendukung. Dan dia rezekinya itu, ya amin lah ya kalau memang itu. Tetapi sisi negatifnya, kita jangan terlalu terpercaya. Itu semua takdir kita bisa ubah dengan berusaha, berdoa, tapi minta tetap kepada Allah. Jadi dia susah dalam berkeluarga. Memang finansialnya bagus yang di bagian pipi ini. Tapi jangan terlalu percaya guys, ini mitos atau fakta. Tapi yang punya telat di bagian tersebut, di antara dua ini yang aku bilang, komen di bawah. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini. Kita sharing-sharing aja. Kita harus rajin membaca. Thank you, dadah, bye-bye.